Salah satu pabrik di Rusia telah mengembangkan kuadkopter berat Berdis untuk mendukung pasukan penyerang di garis depan. Rekaman penampakan Berdis beredar di Telegram pada Sabtu 12 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan tugas drone tersebut adalah mengatur tembakan artileri, pengintaian. Drone mampu melakukan tugas logistik dan juga mampu menimbulkan kerusakan akibat kebakaran dengan menggunakan penyembur api, bumblebee yang terpasang di atasnya atau peluncur granat hook serta menambang daerah tersebut. Daya angkutnya 20 kg dan jangkauan terbangnya hingga 25 km, jelas narasi unggahan. Ini adalah drone tempur berat yang dirancang untuk mendukung pasukan penyerang. Kendaraan ini merupakan kombinasi antara daya dukung yang mengesankan dan kemampuan manuver yang tinggi, menjadikannya senjata yang paling tangguh di medan perang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.